Mereka itu kan serangga karnivora yang bisa disebut dengan capung ya. Ya sejenis capung, capung jarum. Serangga ini jarang berada jauh-jauh dari air karena mereka itu berkembang biak dan menghabiskan masa pradewasa anaknya itu di air, sekitaran air. Contohnya kayak ya kolam, sungai, daerah-daerah hulu ke hilir sungai itu. Ya, maksudnya yang perairan-perairan lah. Next. Capung memiliki kemampuan bisa mencegat mangsanya di udara serta merupakan predator alami di ekosistem alam. Ya, di rawa-rawa kan sering banyak sekali ditemui capung ya. Mereka tuh sebenarnya di atas-atas itu terbang tuh mencari mangsa. Kayak contohnya lalat, nyamuk, dan ya serangga lainnya kayak tawon juga bisa. Karena ini predator puncak juga di rawa-rawa. Bahkan larva dan capung dewasa dapat memangsa jentik nyamuk dan kita di larva serangga hama lainnya yang hidup di air, sedangkan capung dewasa mangsa lalat, orang sangit juga nyamuk tadi, serangga-serangga kecil yang dapat membahayakan hidup kita. Sebenarnya ya nyamuk yang penyebab DB, penyakit-penyakit ini. Next. Capung bernafas dengan anusnya ini. Jadi ketika saya nggak bawa contoh capung ya. Kemarin saya mau ambil capung, cuman susah di Jawa. Jadi ketika kita pegang capung di bagian sayapnya, nanti ini tuh mengembang dan mengempis bagian ini ya. Iya. Iya, ini nafasnya lewat sini. Ini nafasnya. Karena nimfa capung memiliki insang juga yang terdapat pada anusnya. Capung dapat hidup 4-6 bulanan. Capung juga dapat terbang lebih jauh dan lebih tinggi dibandingkan serangga lainnya. Kecepatan terbang maksimum mereka adalah 22 hingga 34 milimeter per jam, 36 hingga 54 km per jam, tergantung pada spesiesnya, banyak banget. Kalau yang di foto ini spesiesnya kayaknya apa, tiger apa gitu, dia besar, ukurannya lebih besar pokoknya. Soalnya saya pernah nangkap juga waktu kecil, sering-sering nyari capung. Next. Capung memiliki dua mata besar yang memenuhi kepalanya. Dua mata tersebut merupakan gabungan dari 30.000 segi. Jadi ini terdiri dari 30 segi. 30.000 segi. Dan setiap segi mengarah ke sudut yang berbeda. Jadi kadang kalau lihat capung tuh mereka tuh kepalanya gini-gini loh, kayak berkat segi ini sudut pandang capung hampir mencapai 360 derajat. Capung adalah salah satu jenis serangga yang setia karena capung jantan akan selalu mendampingi kemana saja capung betina pergi. Jadi ini jenis apa ya namanya? Banyak apa pokoknya capung itu jenisnya. Cuman kalau ya di sawah-sawah kan banyak mereka terbangi saling apa mengikuti betinanya. Next aja lanjut. Kayaknya yang terakhir ya. Oh, ini metamorfosis capung. Capung adalah serangga yang mempunyai kepekaan terhadap kebersihan lingkungan. Capung berkembang biak dengan cara bertelur. Tapi dia tidak sempurna karena telur, nimfa, capung, dan langsung dewasa. Jadi nimfa ini lebih lama hidupnya di dalam air karena menghabiskan waktu dalam air. Ini loh yang bentuk ini, nimfa ini. Karena nimfa itu mereka lebih aktif di dalam air, jadi lebih panjang umur capung itu ketika mereka masih nimfa. Mereka kan mangsa jentik-jentik ya, pokoknya hama-hama yang dalam air lah, kayak cacing-cacing sutra gitu yang ada di dasar-dasar rawa-rawa gitu paling. Oke, next. Sekian tafsir dari saya, terima kasih. Tapi ada lagi, capung itu sudah ada sejak 30 juta tahun yang lalu atau berapa gitu. Dulu tuh ukurannya besar capung tuh. Sejak zaman megalitikum atau zaman prasejarah pokoknya masih sudah ada capung. Tapi ukurannya besar. Ya seperti ukuran burung mungkin.
sama jenis capung yang langka itu ada di Pulau Jawa, yang warnanya merah kayak. Aku lupa nama jenisnya apa gitu. Pokoknya warnanya merah. Itu salah satu capung jenis yang langka yang ada di dunia, tapi ada ini di Pulau Jawa. Jadi capung itu intinya dia itu predator alami dari ekosistem yang ada di lingkungan rawa-rawa, sawah atau ya yang berair-berair ini. Ada yang mau tanya atau nanggepin? Saya belum apa, belum ngasih jenis-jenisnya. Jadi apa, masih banyak apa? PPT slide yang tak kasih jenis-jenis tapi lupa aku. Soalnya banyak banget jenisnya yuk. Warna-warni juga. 3 ribuan kok ya. Ribuan. Kan ada yang capung jarum juga. Capung jarum itu dia bentuknya lebih ya kecil sama ekornya panjang, lebih panjang. Terus ada mitos juga capung tuh kayak kalau apa digigitin ke apa user ya itu bisa bikin ya tapi entah itu mitos atau fakta aku juga nggak tahu. Ya musim kayak gini, musim kayak penghujan itu kan sering banyak genangan-genangan air. Kadang aku nemu nimfa-nimfanya. Kayak di kolam itu, kolamnya siapa ya? Kolam-kolam gurame itu di dasarnya aku ada yang nemu nimfa ini, capung atau kinjeng gitu. Sama capung tuh ya juga memiliki kelemahan, yaitu ketika mereka hujan. Ketika turun hujan mereka kan sayapnya basah ya. Jadi kalau mau nangkep capung tuh paling mudah ketika hujan. Habis hujan itu kadang mereka kan hinggap di ranting-ranting pohon. Nah itu gampang banget nangkepnya. Kelemahan itu kalau capung. Udah gak ada yang mau tanya lagi atau nambahin? Sungai-sungai yang tercemar itu yang membuat populasi capung tuh menurun, jadi malah populasi nyamuknya banyak, ekosistem alamnya terganggu ya, karena manusia juga sih, faktor manusia. Kan aslinya kan capung itu kan ya tadi predator alaminya lalat sama nyamuk. Jadi ketika ada capung di sekitar rumah itu malah menguntungkan sih menurut saya. Empat sampai enam bulan kalau capung dewasa ya, kalau yang udah terbang itu soalnya capung tuh lama itu pas masih nimfa, mereka akan lama di bawah air. Terus pokoknya sampai mereka menjadi berevolusi jadi capung dewasa itu, mulai mereka akan naik ke kayak alang-alang loh, di sekitar rawa-rawa gitu kan, mereka naik ke alang-alang mulai keluarin sayapnya. Ada kok apa video apa namanya video kan itu metamorfosis capung dari bertelur. Capung tuh bertelurnya ini, ekor ini tuh dimasukin ke dalam air. Jadi ini masuk ke dalam air. Terus berapa hari gitu. Lama pokoknya. Kalau bentuk telurnya sendiri aku belum pernah lihat. Cuman cara bertelurnya saya pernah lihat dari sosmed. Kalau nyamuk saya tahu bentuk telurnya gimana. Soalnya pernah ternak nyamuk juga. Sebenarnya itu
Seru sih, kayak meneliti serangga-serangga gitu. Kadang ada serangga yang mematikan juga ada kan. Cuman kalau capung enggak sih, enggak beracun ya. Warnanya.